Ini tahap awal berarti menaikkan pipa dulu ya. Ini tahap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tim dari Krabi ya, di antara penduduk Indonesia. Udah terbiasa sama si Akang naiknya. Kalau aku mau dulu ngeri sahabat tuh. Hati-hati Kang. Allahu Akbar, syahadu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat berdapur dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan juga batin, amin. Sahabat berdapur, kali ini saya sedang berada di puncak Gunung Silayungpak atau sekitaran Kampung Dukuh, Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan saya bersama rekan-rekan RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 02 Garut Utara, dan juga dari Pokdar Kamtibmas Kecamatan Cibatu, dan juga alhamdulillah telah hadir juga Babinsa dari Koramil Kecamatan Cibatu dan juga tim, dan kebetulan Bapak Kepala Desa Bapak Heru atau Kepala Desa Karyamukti juga hadir di sini karena beliau juga salah satu anggota RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia atau Bapak Sekretaris di Lokal 02 Garut Utara. Dan Purdapur kali ini akan mengikuti rekan-rekan RAPI yang akan memasang RPU atau radio pancar ulang ini di tepatnya di puncak gunung di sini, dan juga mengikuti rekan-rekan dari Pokdar Kamtibmas untuk bersih-bersih area di sekitaran Silayungpak sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala Desa. Baik, bagaimana keseruannya? Sahabat Purdapur, ikutin terus dan tonton terus videonya. Oke, terima kasih. Wah, ini dari tim RAPI ini. Oke, Pak. Di sana masih banyak, Pak, barangnya, Pak? Masih ada. Apa aja? Ya, kayak KPS, peralatan. Oh, gitu. Katanya. Nanti udah ada rekan di sana udah? Kayaknya baru ada 2 rekan. Iya. Kalau saya standby dulu perlu 5 rekan lagi. 5 rekan lagi. Yang benar-benar di sana ada, Pak. Kalau saya lagi ini dulu kan, Pak, di sini. Stay dulu. Ya, makasih. Sama-sama, Bapak. Saya terima kasih. Hati-hati. Nah, ini sahabat Purdapur dari Pokdar Kamtibmas Kecamatan Cibatu. Oke, selamat bergabung. Semangat terus. Siap. Oke, rekan-rekan sudah pada kumpul dan gabung di sini. Oke, Bapak Apat. Ketemu lagi. Oke. Siap, dapur-dapur. Pur dapur. Rapi. Siap, Pokdar. Oke. Pokdar Kamtibmas, semangat terus. Sri Kandi, tetap semangat. Oke, nanti kita gabung di lokasi. Siap, oke. Oke, rekan dari RAPI juga sudah hadir di sini. Ya, Pak, maju. Maju, Pak. Ini dari Babinsa juga sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Oke, maju, Pak. Terus, Pak. Oke. Siap, Pak. Oke. Yuk. Alhamdulillah ya, tim dari Pak Babinsa juga sudah di sini, dari Pokdar Kamtibmas juga sudah di sini. Oke, Pak, terus, Pak, lanjut. Oh, cagernya. Saya masuk ya lah. Waduh, ini Bapak Lurah, mantap. Bisa di sekitar dari itu, Pak Babinsa, sana sih, Pak. Ke atas ya? Oh, kan, Pak, ya? Siap. Atas tadi cara ngabdi. Oh. Pak Babinsa sudah di sana, Pak Lurah, alhamdulillah. Oh, kalau naik motor ini, Pak Lurah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Pak Lurah juga mantap sekali ini. Putus yang motor. Aduh. Ayo lanjut. Aris. Aris di bawah, Pak. Oh, Aris.
Oh iya, buka ya. Okay. Misalnya kuncinya di dia. Ah, cari ngatusan Pak Haji tadi. Ada ya Pak Hajinya? Sedang ngaliwat di dia. Ini sambil menunggu rekan yang lainnya ya, sahabat kuda pun. Siap Kang, gimana Kang? Alhamdulillah. Kesini Kang, sini. Ini ada tembakau, ada pisang, ada. Monitor saya di arah turun ya. Jadi ini di dekat tower desa kita, kumpul di situ. Kita masih kumpul di sini sahabat ya. Jadi kita ke sana bareng-bareng. Siap, nanti mungkin Pak Kades sendiri ini merupakan salah satu anggota Radio Antar Penduduk Indonesia nih. Betul. Kebetulan kita di sini ada program juga Pak, untuk apa ini Pak programnya? Iya, baik, alhamdulillah ya, kebetulan kami itu masuk anggota RAPI. Betul. Itu kurang lebih tahun 2019-an. 2019 ya. 2019-an, waktu itu kami bergabung dengan RAPI dan alhamdulillah sekarang saya di posisi sekretaris. Sekretaris ya, alhamdulillah untuk ya. Untuk Lokal 2 Garut Utara. Garut Utara, betul-betul. Ya, sekarang kami memberikan fasilitas untuk rekan-rekan RAPI. Ya. Ada satu titik yang memang dirasa bagus ya. Ya, ya Pak. Untuk dijadikan RPU. RPU. Atau Radio Pancar Ulang ya Pak ya? Radio Pancar Ulang. Ya, nah ini betul. Rekan-rekan tadi mungkin sepintas sudah ada yang lewat. Betul-betul. Pipa dan lain sebagainya. Rencana kami pasang di sini karena sudah diuji coba ini. Ya. Sampai selatan pun bisa ke bisa, akses, bisa sangat ke akses, luar biasa. Dengan ya. HT yang sejengkal aja tanpa pancar ulang pun sudah bisa ya, Pak, ya. Ke link yang mana-mana gitu. Betul. Apalagi kalau pakai RPU. RPU, oke. Okay. Pak Kades, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga tetap sehat. Matur, sukses selalu. Kasih, amin. Sukses selalu. Amin. Salam RAPI 5155. Oke, sukses. Sahabat Purdapur ini spotnya sangat bagus sekali nih. Dari ketinggian di sini ya, dari Silayung Pak. Oke, tadi saya sudah bincang-bincang sama Pak Kades atau Pak Lurah ya, Pak Heru. Kita ke lokasi sini. Oke. Wah, ini ada yang lagi makan apa ini? Sarapan. Ini namanya makan bersama. Oh. Sarapan dulu, makan bersama. 1 2 3 4. Siap, siap, Lura. Eh, Pak Lura di sana sama Pak Ketua, siap. Mangga, mangga. Siap, siap. Mangga. Siap, siap. Oke. Okay. Ah, Lura ada juga tim. Oke. Okay. Oh, Pak, siapa? Mantap, mantap. Mantap terus. Oke, Pak. Siap. Nah, ini sahabat sudah punya lagi pemasangan antena untuk RPU ya. Jadi taikin ke sana. Ke atas tower. Kita jalan-jalan dulu ke sana, sahabat ya. Ini di atas puncak Silayung Pak yang berada di wilayah Desa Karya Mukti. Banyak sekali rumput ilalang ini, bagus sekali nih sahabat. Nih kita ngintip ada yang lagi ngapain tuh. Ah, ini
towernya sudah ada nih, sahabat ya. Nanti antenanya di puncak sana akan dipasang. Oke. Aduh, Bu, beres? Iya. Bersih-bersih, siap. Punten, Pak. Bang, kerjaan. Ya sekali ya pemandangannya di atas ini. Iya, Pak. Bagus. Aduh, bagus sekali. Mohon. Atas. Ini pada pindah lokasi? Pindah lokasi. Oke. Siap. Siap. Semangat terus. Semangat. Semangat, semangat. Oke. Capek, Pak. Ini dari tim Pokdar. Iya, Srikandi Pokdar. Srikandi Pokdar. Oke, siap. Semangat terus. Siap, semangat. Oke. Semangat, semangat. Ini mau pindah lokasi ya? Iya. Oke. Siap. Siap, Pak. Oke, Pak. Tetap semangat. Oke, lanjutkan. Siap. Semangat. Pokdar tetap semangat. Mantap. Tetap kompak dan solid. Mantap. Mantap. Oke. Siap. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ke dia. Sama tim dari Rapi ini. Alhamdulillah. Siap. Dapur sukses. Pur-dapur. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Yo. Jadi ini tim Pokdar Kamtibmas bekerjasama dengan Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia nih untuk program bersih-bersih nih ya. Tuh, sesuai dengan instruksi dari Bapak Lurah. Oke. Okay. Ini area towernya yang akan dibersihkan sahabat ya. Rumput-rumput liar ilalang-ilalang ini udah cukup tinggi, hampir 1 sampai 1,5 meter ini. Jadi ya orang beli ayah naonnya ini bersihan apaan bersih itu. Proses pemasangan antena ya, lancar. Dari tim Rapi Lokal 02 Garut Utara bersama Bapak Ketua kita nih yang tadi. Oke. Ngapain? Semangat. Siap. Siap. Lanjutkan. Oke. Thank you.
tahap awal berarti menaikkan pipa dulu ya. Ini tahapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tim dari Rapi ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Udah terbiasa sama si Akang naiknya. Kalau aku mah dulu ngeri sahabat. Hati-hati, Kang. Pipa. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ngeri lihatnya juga. Pak Coy, ini ketinggiannya berapa meter Pak Coy? Tower? 20 meter? 20 meter. 25 lah sama ini mah. Oh, sama tuh. Ini. Ya 25an lah. Towernya 25 meter sahabat ya. Terus tambah pipa nanti. Ngeri. Hati-hati Pak. Yang berikutnya yang naik Pak Coy. Hati-hati Pak Coy. Kayak begini gede ngomongnya rinek mantua naik. Simo. Oh, Pak Ketu ini lagi ngapain Pak Ketu? Mau kerja mau apa ini? Siap. Hah? Sampai. Doi, mana tadi doi? Rel. Klaim. Siapa kita? Polda Tantimang! Polda Tantimang! Yitrapori! Yitrapori! Yajaya! Rapi hidup! Hidup! Air hidup! Hidup! Polda Tantimang! Terima kasih! Haji mana? Sahabat ya. Tidak ada satu rekan di atas. Siapa Haji? Kagum Blay! Siapa Haji? Tidak ada sempat di. Pak Depe, sama ngerti. Pak Coy, hati-hati! Hati-hati! Siapa kita? Oke, Pak Jumas! Tengah-tengah, Doi. Mandi. Buka tuh Dino Iu. Oh iya ya, oke. Ya Bogdan. Ya. Siapa kita? Bogdan. Hati-hati Pak. Nah sahabat, ini nanti anten ini untuk pemancar radio pancar ulang nanti dipasang di atas tower ya. Ini kalau sudah ada radio pancar ulang komunikasinya lebih efektif, jarak jangkauannya juga lebih jauh ya, sekalipun mempergunakan stick. Oke. Di samping ini dari tim Pokdar Kamtibmas Mitra Polres Garut lagi bersih-bersih di area Silayung Pak ini. Ini kita intip dari jauh. Ini rekan-rekan saya yang lagi naik tower dengan ketinggian ini lebih kurang 20 meter ya.
Oke. Aduh, rumput ilalangnya nih cantik sekali ini. Yang membawa konsumsi nih batang. Oke. Okay. Siap batang udah bawa makanannya? Siap udah nih. Oke, okay, siap. Kita lagi kita makan rame-rame ya. Oke. Okay. Coba cek batang. Nah, ini tim kita baru pada datang nih. Oke. 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 Ayo. Ayo, siap.